alamat Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pekerjaan PPSU Pondok Pinang. Alhamdulillah kami dari Kelurahan Pondok Pinang telah membantu pemulasaran jenazah COVID-19. Untuk kesan dan dukanya selama pandemi ini, semoga cepat terselesaikan, terutama untuk bantuan isoman yang selama ini membutuhkan bantuan dari pemerintah dan swasta. Saya ucapkan terima kasih atas sembako dan gizi protein dari Rumah Award Siap Dok Net and Left Me Spray. Nama Dani, alamat di Kecamatan Kebayoran Lama, pekerjaan suku dinas Bina Marga. Selama pandemi kami 17 orang bergantian pengisian ulang tabung oksigen. Alhamdulillah banyak pengalaman yang kami dapat, dan dukanya banyak teman, sahabat, keluarga yang terpapar, dan kami cukup prihatin melihat kejadian pandemi ini. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya bagi kami telah mendapatkan sumbangsih sembako yang gizi protein, dan kami mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih atas sembako dan gizi protein dari RWH Award siapdok.net dan Let Me Spray. Nama Dudi, alamat Kecamatan Kebayoran Lama, pekerjaan suku dinas Bina Marga. Selama pandemi kita telah membantu pengambilan oksigen untuk puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama dan RSUD Jati Padang. Untuk duka keluarga, kakak ipar ada dua yang terkena COVID dan meninggal. Terus gimana rasanya? Ya, sedih kehilangan keluarga. Terima kasih telah memberikan bantuan kepada kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas sembako dan gizi protein dari RWH Award siapdok.net Light Me Spray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, alamat Jalan Al-Mubarok, Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pekerjaan saya PPSU di Kelurahan Cipulir. Alhamdulillah, selama pandemi ini kami dari PPSU Cipulir telah membantu untuk menyalurkan sembako yang ada di kelurahan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Tentu di dalam pandemi ini kita mengalami cukup kesedihan, karena satu sisi kita susah untuk bersilaturahim, kemudian juga banyak kegiatan yang terbatasi. Namun mudah-mudahan harapan kita semoga pandemi ini bisa berlalu dan kita semua sehat selalu. Alhamdulillah sembako ini saya terima dengan senang hati. Mudah-mudahan sembako ini bisa bermanfaat untuk saya dan keluarga, dan mudah-mudahan bisa membawa berkah buat kami semuanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas sembako dan gizi protein dari RWH Award siapdok.net dan Life Me Spray. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepika Kurnia Putra, alamat Kecamatan Kebayoran Lama, pekerjaan PPSU Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Selama pandemi kita telah membantu pemulasaran jenazah COVID di wilayah Kebayoran Lama Selatan di lingkungan RS3 yang sudah kita tangani selama ini. Itu saja. Ya, kalau kesan dan dukanya, ya kita melihat pihak keluarga kadang berduka karena terpapar COVID, kita merasa kasihan. Mudah-mudahan yang untuk teman saya juga yang lagi terpapar COVID di rumah isoman, semoga lekas sembuh dan COVID ini cepat berlalu. Ya, pesan dan ini terima kasih banyak, saya sudah mendapatkan bagus, semoga bermanfaat buat saya dan yang lainnya nanti kiranya mendapatkan, dan mudah-mudahan ini berkah buat kami dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih atas sembako dan gizi protein dari rewardsiap.net dan Love Me Spray. Semoga selalu sukses dan tambah berkah buat.
Nama Ardanuzul Qodri, alamat kecamatannya di Ciputat Raya. Pekerjaannya sebagai patwa. Untuk membantu selama ini di Puskesmas Kecamatan, membantu tim nakes untuk pemulasaran jenazah COVID di daerah Kebayoran Lama. Untuk keluh kesahnya cukup prihatin dan dukanya cukup sedih, tidak bisa silaturahmi kepada teman-teman semua di masa pandemi ini. Cukup membantu sekali ya untuk donasi ini dan benar-benar membantu masyarakat semuanya. Dan terima kasih banget buat sembako ini. Dan terima kasih buat sembako dan gizi protein dari RW Award, siapdog.net, Love Me Sprite. Perkenalkan, nama saya Khairullah dari Kecamatan Kebayoran Lama, alamat saya Patwa. Kita sudah membantu tenaga nakes untuk pelumasaran jenazah COVID. Keluh kesah saya itu untuk semua masyarakat, patuhilah protokol kesehatan karena COVID ini benar-benar sangat berbahaya. Dan duka saya itu benar-benar sedih karena saudara saya benar-benar terpapar hingga meninggal dunia. Saya sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah dari WH Award ini, semoga jaya terus. Terima kasih atas sembako dan gizi protein dari WH Award, siapdog.net, dan Love Me Spray. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pandu Gumlat. Saya tinggal di Jalan Tanah Kusir, Kebayoran Lama Selatan. Pekerjaan saya patwa Puskesmas Kebayoran Lama. Kalau saya pribadi untuk membantu di siang hari, saya membantu buka jalan untuk ambulans, untuk merujuk ke Wisma Atlet, Rusun Nagrak, Pasar Rumput, dan kalau malam hari paling kita bantu naskes untuk pemulasaran jenazah di rumah duka. Rasa dukanya, COVID itu memang ada. Kita setiap malam hampir pemulasaran terus 2-3 jenazah setiap harinya. Dukanya banyak orang terpapar sih mas, terutama untuk lansia dan orang dewasa sih. Saya sih bersyukur banget, alhamdulillah dapat bantuan sembako ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas sembako dan gizi proteinnya dari RWH Award, siapdog.net, dan Left Me Spray. Nama saya Yogas Ramadhani, Kecamatan Kebayoran Lama, pekerjaannya patwal. Selama pandemi ini saya kalau pagi kayak bantu-bantu nakes, kayak buka jalan. Dan kalau setiap malam sih, ya kadang saya ngikut kayak pemulasaran, bantu di rumah duka maupun di puskesmas pun pernah. Kesannya sih, selama pandemi ini sih semoga cepat berakhir ya. Kalau dukanya, banyak keluarga sih yang kena dan teman-teman pun banyak yang kena. Saya sangat bersyukur sekali atas bantuannya dari RWH Award, siapdog.net, dan Left Spray. Sangat berguna sekali. Semoga buat brand-brand yang ada di sini, semoga semuanya makin jaya. Kenalkan, nama saya Ahmad Rinjani. Tempat alamatnya di Kecamatan Kebayoran Lama. Untuk pekerjaan saya, driver ambulan puskesmas. Untuk selama ini sih saya bantu banyak. Dari mulai rujuk COVID, pemulasaran, cari-cari oksigen, bantu-bantu rujukan, cari-cari oksigen, pejauh, Pulau Gadung, terus cari rujukan susah. Sedih pokoknya, Bang. Bukannya nggak bisa ketemu keluarga. Masa terbantu untuk adanya bantuan ini, masyarakat jadi terbantu, tidak kekurangan lagi adanya bantuan ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas sembako dan gizi protein dari RWH Award, siapdog.net, dan Love Me Spray.